kabar kalian? Kak Wahyu berharap kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Seperti biasa, Kak Wahyu punya sahabat Iip, juga sahabat kalian. Ya Kak Wahyu. Iip, bajunya kok harum ya? Iya dong Kak, soalnya Iip selalu menjaga kebersihan badan. Nyikat gigi, menyampo rambut, dan Iip selalu menjaga tangan agar bersih dengan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Tapi selain itu, kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu kerja bakti ya Kak? Iya Iip, kerja bakti yang dilakukan di masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya, betul Kak. Di lingkungan Iip juga melakukan kerja bakti. Agar teman-teman paham bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, yuk kita lihat bersama-sama tayangan berikut. Siap Kak. Kebersihan diri bisa dilakukan dengan mandi menggunakan air bersih, memakai sabun mandi, menyampur rambut, dan tak lupa menggosok gigi. Selanjutnya, menjaga kesehatan lingkungan bisa dengan membersihkan pekarangan rumah dan lingkungan sekolah. Di antaranya melalui kerja bakti. Apakah kalian sudah paham cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Kak, coba lihat deh gambar yang ini buat ini. Kalau yang ini namanya poster karena berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Coba anak-anak di rumah membuat gambar yang berisi ajakan menjaga kebersihan lingkungan. Selamat mencoba ya. Hai anak-anakku yang baik hatinya, yuk kita lihat tayangan berikut ini yang menggambarkan perilaku tertib membuang sampah pada tempatnya. Perilaku tertib dan teratur dalam menjaga lingkungan bisa dengan cara membiasakan membersihkan pekarangan rumah maupun ruang kelas yang kotor. Selain itu, biasakan membuang sampah pada bak sampah yang tersedia. Kak, Iip juga suka menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Bagaimana kalau kita bekerja bakti? Mau. Ayo kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Agar lingkungan sekolah kita bersih dan sehat, maka kita harus membersihkannya. Kamu boleh membawa peralatan untuk kerja bakti yang kamu punya dari rumah. Misalnya, membawa sapu lidi, sapu lantai, kemoceng, alat untuk menampung sampah, keranjang sampah, dan lain sebagainya. Teman-teman, jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan agar selalu bersih, sehat, dan asri. Di sini, teman-teman, bantu dong. Di mana ya letak huruf ini? Iip, wah kok serius amat, lagi ngapain? Ini loh Kak, Iip sedang belajar menyusun huruf menjadi suatu kata. Sudah selesai belum menyusun katanya? Tinggal sedikit Kak, bantu dong Kak. Ayo anak-anak, kita bantu Iip ya. Teman-teman, kira-kira huruf ini di mana ya letaknya? Benar teman-teman, sudah jadi satu kata. Kira-kira apa bacaannya ya? Ya, bersih. Sekarang kita belajar apa lagi Kak Wahyu? Coba susun huruf acak berikut ini menjadi sebuah kata ya. Sapu. Sekolah. Ember. Cang. Cool. Kita sudah menyusun huruf. Sekarang kita belajar mengukur benda. Yuk, anak-anak,
kita belajar mengukur benda? Tujuan belajar kali ini untuk memahami pengukuran panjang dan pengukuran berat. Pertama, botol bekas kita ukur memakai pita. Ada berapa potongan pita? Ada 2. Selanjutnya, kotak kue kita ukur memakai pita. Kira-kira ada berapa potongan pita ya? Yap, 1 pita. Sekarang kita tulis di tabel ya. Coba lihat tabelnya. Benda mana yang paling banyak potongan pitanya? Yap, botol bekas. Ada 2 potongan pita. Selanjutnya, kita mengukur berat benda memakai kelereng. Terlebih dahulu, siapkan timbangannya dan kelereng sekaligus benda yang akan diukur beratnya. Yuk, kita ukur berat botol dengan kelereng. Coba lihat, sudah seimbang? Kita hitung ada berapa kelereng? Yap, ada 10 kelereng. Kita tulis di tabel. Selanjutnya, kotak kue. Kita ukur beratnya. Yap, sudah seimbang. Coba kita hitung ada berapa kelereng? Yap, ada 5 kelereng. Kita tulis di tabel. Coba kalian lihat di tabel. Benda mana yang paling banyak kelerengnya? Yap, benar. Botol bekas. Berarti botol bekas lebih berat dari kotak kue. Kalian sudah paham cara mengukur panjang benda dan berat benda? Kalian tetap semangat belajar ya, agar kalian semakin pintar. Tubuh kita terdiri dari beberapa bagian. Siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Benar, anggota tubuh kita terdiri dari kepala, rambut, telinga, hidung, mulut, sampai ke bagian kaki. Jika tubuh kita bersih, maka kita akan menjadi sehat. Sebagai hadiahnya, Iif mendapatkan... Wah, lollipop! Iif dapat 2! Terima kasih, Kak Wahyu! Acik, acik! Anak-anak, Kak Wahyu punya 4 lollipop. Lalu, Iif punya 2 buah. Jika Kak Wahyu memberikan semua lollipop miliknya, ada berapa lollipop yang dimiliki Iif? Ada 6. Sekarang, coba perhatikan ya. Iif punya 6 lollipop. Iif memberikan 2 lollipopnya kepada Kak Wahyu. Sekarang, lollipop Iif tinggal berapa ya? Yap, tinggal 4 lollipop. Seru dong belajar berhitung. Pastinya dong, Kak Wahyu. Satu, dua, tiga, empat. Duh, Kak Wahyu, lagi senam nih ya. Ini namanya gerakan non-lokomotor, Iif. Seperti kereta api saja, Kak. Gerak dasar lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, seperti jalan, lari, lompat, dan sebagainya. Sedangkan gerak dasar non-lokomotor merupakan gerak yang dilakukan di tempat, seperti membungkuk, membalik, meliuk, dan sebagainya. Gerak manipulatif adalah gerakan untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil, seperti menendang, melempar, menangkap, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, tetaplah sehat, rajin berolahraga, dan menggerakkan badan secara tepat merupakan wujud syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa.